Assalamualaikum kepada semua penonton-penonton pada hari ini di mana. Tanya apa tu Kak Kim? Kak Kim tanya apa tu? Kita bersama dengan seorang makeup artist yang cukup profesional, nama dia di Pesada Seni Tanah Air kita, iaitu Deksha. Apa khabar Deksha? Alhamdulillah Kak Kim, sihat walafiat. Ya, okey Deksha, orang kata sebagai seorang makeup artist kan, orang kata penyumbang di dalam industri seni kreatif juga ya. Sekarang ni kita dapat tahu bahawasanya industri kreatif amat terjejas dan juga ramai mereka-mereka di belakang sana, orang kata tiada peluang pekerjaan apa semua kan. So macam mana dengan Deksha sendiri? Okey, untuk MCO yang kali ketiga ni kan memanglah rasa macam sangat-sangat terkesan sebenarnya. So rasa macam banyak benda yang rasa macam kehilangan, bukan kehilangan bermaksudnya apa, bermaksud kehilangan pekerjaan kan. So macam dalam MCO kali ni sebab industri kreatif tidak dibenarkan langsung untuk syuting ke apa ke, semua tak ada. So memang kita punya pekerjaan sebagai makeup artist ni memang terus zas, jatuh ke bawah terus. So kita macam banyaklah dugaan-dugaan dia, tapi macam sekarang saya bukan orang kata kita akan duduk kat rumah saja, kita menung semua. So kita kena fikir secara normal macam mana kita untuk teruskan kehidupan macam tu. Ya, okey Deksha, macam kita tahu macam apabila perkara-perkara ini terjadi, walau bagaimana sekalipun orang kata hidup mesti diteruskan, betul tak Deksha? Betul. Ya. Okey, Deksha, macam Deksha sendiri ada tak ambil inisiatif untuk melakukan benda-benda secara virtual, secara online, buat tutorial makeup pada mereka-mereka yang nak belajar ke apa ke, ada tak buat benda-benda macam itu? Okey, macam untuk tutorial makeup semua tu macam pada sekarang saya banyak gunakan untuk buat live dekat IG, berkongsi pasal makeup supaya jangan lupa lah nanti kalau saya silap dah lupa makeup ni, tak boleh nak makeup Kak King pula nanti kan. So saya tak ada macam buat kelas online semua tu sekarang ni. Saya rasa bukannya waktu itu yang ramai orang nak belajar lagi dalam masa singkat begini kan, sebab ramai yang kerusingan yang lain pun ada. So ada orang tanya, tapi saya pernah buat sekali dua, lepas tu yang lain tu saya macam okeylah, mungkin selepas nanti kita akan buat. Sebab bila belajar makeup ni dia kena berjumpa baru dia lagi senang untuk kita berkomunikasi untuk cerita pasal makeup. Okey, macam makeup artist, orang kata ibarat awal dengan tebing bersama dengan artis-artis, betul tak? Orang kata betul. Tak dapat dipisahkan ke? So macam mana prihatin kepada anak-anak seni, maksudnya artis-artis yang pernah Deksha bekerjasama, adakah mereka selalu bertanya khabar kepada Deksha ke macam mana? Ada, sebab ramai artis-artis yang, yelah saya dalam bidang ini pun hampir 20 dekad dah. So macam ramai juga artis bertanya, PR, wartawan-wartawan semua. Tapi buat masa sekarang ni saya rasa macam alhamdulillah mereka bertanya khabar. Of course sekali lah ada macam era kan, era Fazira adalah memang saya selalu bekerja dengan dia dan dia sentiasa bertanya, bagi semangat everything semua. Dia kata kalau Deksha tak cukup wang apa benda, Deksha beritahu, kalau tak so setakat ni alhamdulillah lagi. Tapi cuma ialah kita kena berusaha lebih lagi lah. Okey Deksha, mungkin Deksha zaman sekarang ni semua terganggu ya, daripada segi ekonomi, daripada segi sosial kita dan juga mental kita. Mungkin boleh tak Deksha berkongsi, orang kata nasihat kepada mereka-mereka seangkatan dengan kita ni supaya bertabah menghadapi kehidupan. Boleh tak kita share sikit? Okey. Benda ni memang best sekali bila kita bercerita kali ya. Depressed dalam keadaan yang kita kebutuhan wang, dalam keadaan yang kita tidak boleh keluar rumah,
yang kita disekat oleh nak pergi ke mana, ke mana, ke mana. Semua everything, benda itu menjadikan kita depressed. Saya tidak tidak menyatakan saya tidak pernah ada depressed. Saya masa MCO 1, saya okey lagi. Masa 2, saya masih boleh bertahan lagi. Tapi bila masuk MCO ketiga ni, saya sangat depressed kadang-kadang. Tapi bila kita ikutkan perasaan depressed itu, bila kita mengikutkan perasaan yang entah ke mana-mana kan, so kita kena buat sesuatu benda yang kita rasa, yang kita hobi kita, kita suka. Contoh macam saya, saya suka tengok cerita Korea. So saya tak nak memikir. Bila saya tengok cerita Korea tu, saya akan fokus tengok cerita Korea. Tapi dalam masa Korea, Korea lah juga. Tapi yang first, yang betul-betul, yang betul memberikan kita kesabaran, ketenangan adalah berbalik kepada minta kepada Allah. 5 waktu tu jangan dilupakan lah, insyaAllah. So benda-benda itu, pegangan itu saya pegang sebab saya rasa saya masih lagi seorang Muslim. Dan saya rasa bukan yang seorang Muslim saja, bukan sekadar orang Muslim, orang beragama lain pun semua berdoa untuk benda ini. So kalau kita depressed, buat satu benda yang menyeronokkan kita. Contoh dia, saya dah lama tak main Candy Crush game. So saya main Candy Crush. So benda-benda macam tu saya buat. So alhamdulillah sebab saya ada anak, saya ambil saya ada anak angkat seorang. So dia yang banyak memberikan semangat untuk saya lah, macam mana pun. Okay, Desha, mungkin Desha ada nasihat pada mungkin rakan-rakan mereka artis yang lain sebenarnya dengan MCO ini. Okay, untuk mereka-mereka artis yang mengenali saya, yang tidak mengenali saya, saya rasakan ini adalah satu cabaran bahawasanya penyakit ini bukan main-main. So kita kena redha apa ketentuan Allah dan kita sentiasa berdoa supaya COVID ni akan hilang di Malaysia dan di dunia ni. Macam sekarang, mereka artis adalah orang yang paling pekerjaan yang paling dekat sekali dengan servis, ialah dekat dengan muka orang, dengan everything semua. So kita adalah salah satu kejaya yang akan senang untuk dijangkiti. So pada mereka artis saya, insyaAllah kita doa semua. InsyaAllah tunggu je sedikit masa lagi, kita tunggu je kerajaan kita, apa yang mereka akan bagikan satu pengumuman yang indah untuk kita. Mungkin satu hari nanti kita boleh bekerja seperti biasa. So macam siapa yang mereka artis yang memerlukan bantuan, apa banyak badan-badan yang sekarang dah salurkan. So pergi, jangan malu, itu saja. Ya, okey, kepada semua penonton-penonton kali ini, itu saja bersama dengan salah seorang orang kata mereka artis yang profesional di Malaysia, kita itu Desha, dan juga nasihat-nasihatnya kepada anda semua. Okey, apa pun Desha? Kak King, saya ada satu di masa MCO ni, saya ni tidaklah pandai meniaga, tapi okay, membuatkan satu benda. Saya baru mencuba benda ni, saya menjual krepek pisang. Belum ada stiker lagi. So saya berfikir sampai bila saya akan duduk di rumah, sampai bila saya akan tengok Netflix, tengok cerita Korea, sampai bila saya akan tengok bermain Candy Crush. So saya kata macam ini Allah sentiasa bagikan kita satu jalan supaya kita mencari rezeki, dan doa-doa insyaAllah karpet pisang saya, pisang tanduk akan berada di pasaran dalam minggu ini. Nama dia Ku Dap Dap. Berapa harga ni, Desha? Boleh share sikit tak? Okey, sekarang ni saya tak ada harga lagi. Saya tengah memikir, tapi bawah daripada RM20. Sebab dalam MCO ni kita tidak boleh letak harga yang terlalu mahal. Tapi harga pisang mahal sekarang ni. Betul. Betul, Desha. Kita pun jual goreng pisang, kita tahu Desha harga pisang mahal. Tak murah. Okay? Ya, betul. Okay. Untuk informasi macam mana boleh dapatkan orang kata keripik pisang daripada Desha, anda boleh ikuti Instagram Desha. Dan anda boleh dapat informasi kat situ, macam nak beli, macam nak deliver pun semua boleh ada kat situ. Okeylah, sampai di sini saja. Kak Kim tanya apa tu dekat Desha hari ni, so dah terjawab.
So guys, kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Assalamualaikum. Salam. Thank you, Kak Ki. Love you.